أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد Alhamdulillah kembali lagi dengan saya Abu Najla dari teserbamuslim.com Seperti biasa saya akan kembali mereview buku-buku Islam atau penerbangan Quran pilihan Dan yang akan saya review kali ini adalah sebuah Al-Quran Namanya ini Sohibul Quran Untuk tilawah dan hafalan Ini sampulnya cukup unik ya Seperti Quran-Quran dari Arab ya Dari Madinah Ini penerbitnya Ataba Media Nah ini nama Qurannya ya Kemudian ini menggunakan Rasam Uthmani Madinah, Jemaah Uthmani Madinah. Di sini juga disertai dengan Wakaf dan Ibtida. Kemudian ada bacaan Gorib juga. Kata kunci hafalan, Tajwid warna, terjemah al hadis, fadilah ayat, asbabun nuzul dan subtema. Jadi lumayan lengkap ya. Untuk warnanya seperti ini ya, sampulnya Langsung kita lihat saja seperti apa isinya. Nah, ini di sampul depan, ini biasanya ada juz apa? Asmaul Husna, tapi di sini enggak ada. Ini ada tulisan untuk kalangan sendiri. Biasanya kalau ada untuk kalangan sendiri ini belum ada eh, tanda tasih dari Kemenag ya biasanya. Kita lihat saja. Ini Ataba penerbitnya. Nah, ini berikut ini orang-orang yang terlibat dalam pembuatan Al-Qur'an ini. Kemudian ada mukadimah, kemudian ada pengantar konsultan ahli, kemudian ada tips bagi calon hafiz quran, tips menghafal quran ya, bagus nih. Kemudian ada motivasi tilawah dan menghafal Quran. Hmm. Ini saja Arabnya nggak ditulis ya hadisnya, terjemahnya saja. Kemudian ini ada bacaan gorib, ada tashil, uh, yang kalau, kalau kurang lebihnya seperti itu ya. Ada imalah yang miring ke e ya Bismillahi dan seterusnya. Kemudian nakal. Ada tajwid juga, penjelasan tentang tajwid. Tanda wakaf. ya. Kemudian daftar ayat sajedah. Kemudian ada makharijul huruf. Kemudian ada daftar nama surah. Sudah seperti itu ya Langsung kita lihat saja Isinya Nah kurang lebihnya seperti ini teman-teman Contoh ya Ini ada Tajwid warna Nah ini ada warnanya Seperti ini Untuk ayatnya ini ada warna ungu ya Seperti yang Quran Madinah Nah ini teman-teman Yang belum tahu ya eh, Ciri Quran Madinah itu nah salah satunya ada ini wal'afina di atas alifnya itu ada tanda sod buntung ya seperti ini nah ini kalau yang Quran standar Indonesia ini cukup harokat berdiri saja satu sudah ya tapi kalau di Quran Madinah seperti ini wal-ka madhabinya mad ini ada harokat yang biasa sama ada yang berdirinya gitu ya banyak perbedaannya cuman itu aja lah biar cepat ya kemudian selain itu juga ada wakaf dan ibtida nah ini ada garis garis ini kita untuk e, tanda wakaf dan ibtida jadi kalau misalnya ini kan ayatnya panjang di sini tidak ada tanda wakaf jadi kita bisa berhenti di tengah tengah dengan tidak merusak artinya atau maknanya ya contohnya dari sini

Nah, kemudian, di samping-sampingnya di sini ada kata kunci awal ayat itu ya, untuk e, hafalan. Ya, untuk hafalan ada juga kolom tabel muroja'ah hafalan di sini kecil. Ya, kemudian ada terjemah, di bawahnya ada terjemah. Kemudian ada Al-Hadis bersegera mencari ampunan Allah. Nah, ini mungkin asbabun nuzul. Ya, hadis. Hadis yang nyambung sama ayat ini ya Di sini ada hadis. Nah, ini ya. Kemudian ada catatan kaki di bawahnya. Ini asbabun nuzul, Asbabu nuzul ini beda lagi ya. Ini ada asbabun nuzul ada hadis. Kemudian sudah ya di sini segitu di halamannya kurang lebih intinya sama seperti itu di bagian belakang kita lihat ada doa ah khatmil Quran sama ada pada membaca Al Quran terakhir ada asmaul husna ini di bagian terakhir udah ya seperti itu isinya kurang lebih seperti itu jadi ini bagi teman-teman yang sedang menghafal Quran kemudian menghafalnya menggunakan Quran Rasul Muhammad Madinah maka ini sangat cocok insya Allah ya Kemudian disertai juga tajud warna Ada terjemahnya juga Ada wakaf Ibtida juga Ada kata kunci hafalan juga Tabel murojaah juga Ada terjemah, ada asbabun nuzul, ada hadis, Ada catatan kakinya Dan seterusnya lah Itu ya Jadi insya Allah ini sangat recommended Buat teman-teman semuanya Seperti biasa bagi teman-teman ya yang tertarik untuk memiliki Al-Quran ini silakan teman-teman order melalui WhatsApp di 087 870173490. 173 490. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.